Bribka Taufik Hidayat, anggota Polsek Senen, Jakarta Pusat yang tewas saat penggerebekan narkoba di Berlin, Jakarta Timur, dimakamkan di kampung halamannya di Purwakarta, Jawa Barat. Upacara pemakaman Bribka Taufik dipimpin Kapolres Jakarta Pusat, Hendro Pandowo. Bribka Taufik Hidayat dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Upacara pemakaman Bribka Taufik dipimpin oleh Inspektur Upacara Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Hendro Pandowo. Isak tangis mengiringi kepergian almarhum Bribka Taufik. Bahkan adik korban yang tak kuasa menahan haru jatuh pingsan. Bribka Taufik adalah salah satu anggota Polsek Senen yang tewas saat menggerebek narkoba di kawasan Berlin, Jakarta Timur. Bribka Taufik melompat ke Kali Ciliwung menghindari amuk massa. Taufik kemudian ditemukan tewas di Kali Banjir Kanal Barat, Jakarta Pusat kemarin. Saya menyampaikan dan menghimbau agar para pelaku segera menyerahkan diri, karena tim kita sudah bergerak, sudah mengetahui identitasnya, cepat atau lambat akan tertangkap. Untuk mengenang jasa Bribka Taufik, pemerintah Kabupaten Purwakarta mengangkatnya sebagai pahlawan Purwakarta. Sementara anak-anak Bribka Taufik akan diberikan beasiswa sebesar 50 juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan MNC Media memberitakan.